Heboh pernyataan ayah Ayu Ting Ting Abdul Rozak tentang Nagita Slavina yang sering dikaitkan dengan putrinya. Kini Nagita Slavina tanggapi ucapan ayah Rozak itu. Ayah Rozak belum lama ini membela Ayu Ting Ting yang kerap dituding plagiat penampilan Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah ditekan? Yuk kita lanjut videonya. Bu Ayu mah nggak pernah plagiat sama orang. Dia memang dari dulu jadi artis tuh benar-benar artis yang Korea style gitu ya. Mungkin ya, lihat dulu keadaan badannya. Cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Ayah Rozak menyebut Ayu Ting Ting menang telak soal tubuh dari Nagita Slavina. Bagaimana reaksi Nagita Slavina soal dirinya yang jadi bahan omongan warganet? Baru-baru ini, Nagita Slavina membuat video bersama suaminya Raffi Ahmad yang diunggah di YouTube channel Rans Entertainment. Di video itu, Raffi Ahmad membacakan pertanyaan daripada netizen yang dijawab langsung oleh Nagita Slavina. Di antaranya, Raffi Ahmad menanyakan sikap Nagita Slavina yang cenderung santai menerima pro kontra warganet. Terus kan Nagita Slavina, Anda ini kan ceritanya tuh menjadi inspirasi di mana-mana untuk para wanita-wanita gitu. Apakah Anda terbebani dengan sosok yang memang dinobatkan Anda sebagai salah satu inspirasi wanita yang ada di Indonesia? Ini aku tuh nggak pernah ngerasa terbebani. Maksudnya ya alhamdulillah kalau misalnya memang ada yang diambil positifnya ya alhamdulillah. Tapi kan balik lagi aku selalu bilang ya ya kalau kita mah manusia, aku siapapun itu kan gak ada yang sempurna. Aku juga banyak jeleknya gitu. Jadi kalau ada omongan-omongan gitu yang gak enak, kamu nangis? Diam gitu, memang kita selalu memilih untuk diam gitu. Jadinya nanti kadang-kadang maksudnya baik, jadinya memojokkan salah satu pihak atau apapun itu. Jadi mendingan diam, tapi ya. Tapi kan ada aku, kalau kamu kenapa-napa pasti aku akan jadi orang pertama yang melindungi kamu. Nagita yang akrab disapa Gigi pun menjawab rupanya ia memilih untuk tidak membaca komentar di media sosial. Gigi menganggap wajar adanya pro dan kontra. Dirinya tidak bisa memaksa semua orang untuk menyukainya. Nagita tak mau ambil pusing dengan pengunjingan warganet. Demikianlah tanggapan Nagita Slavina mengenai komentar Abdul Rozak, ayah dari Ayu Ting Ting. Bagaimana dengan kalian? Silahkan komentar di bawah. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, caranya hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa tonton video lainnya di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.